pecinta Rizky Febian, meski baru 42 hari resmi berstatus pacaran, tepat pada hari ini, 21 Maret 2022, Pasca Iki mengungkapkan cintanya pada Senin malam, 7 Februari 2022 lalu, pada gadis Denpasar jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Namun, mereka sudah memberikan kode perencanaan ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Hal tersebut diungkapkan lini sapaan akrab Mahalini Raharja di akun TikTok Iki sapaan akrab Rizky Febian, kekasihnya itu Rizky Febian 77. Pada unggahan Iki ini, keduanya terlihat sedang duduk bersama dan menyanyikan lagu cinta pertama dan terakhir by Sherina Munaf. Kau cinta pertama dan terakhirku, Mahalini, tulis Iki pada caption video lengkap dengan emotion love untuk Mahalini. Video yang berdurasi 41 detik ini, Iki memetik gitar sembari keduanya bernyanyi hingga meresapi lirik demi lirik yang sangat tepat pada perjalanan cinta keduanya. Iki dan Lini nampak begitu mesra membuat para idolanya terenyum melihat penampilan mereka yang penuh makna. Di akhir video, Lini terlihat begitu gemas melihat Iki, membuatnya spontan berdiri dari tempat duduk sambil memegang pipi Iki. Aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku. Cinta pertama dan terakhirku. Pada video tersebut inilah Lini memberikan komentar bak mengisyaratkan, ayo nikah tuh A, jangan lama-lama. Kalau lu berdua nikah, gue nyanyi free deh, tulis Lini pada kolom komentar mengomentari momen kebersamaannya sendiri dengan Iki itu. Ucapan adalah doa. Hal itulah dituliskan Mahalini yang mungkin tanpa ia sadari itu adalah doa atau jangan-jangan kode ya pada Iki. Amin. Pada komentar Lini ini pun langsung direspon Iki dengan memanggil kakak pada Lini sembari nawar budget sebagai bintang tamu pada pernikahan Iki dan Lini nanti. Yang benar nikah, nggak apa-apa. Harga teman deh, Mahalini. Tulis Iki yang seakan-akan nggak enakan kalau nggak bayar. Mereka berdua ini ya, seakan-akan memposisikan diri sebagai idola. Padahal, mereka berdua lah figur sebenarnya. Tak kalah komentar para idola. Bahkan ada yang mengatakan, jika Iki Lini nikah, dia akan mengisi bundaran HI dengan ikan lele sama sepat. Membuat komentar ini langsung direspon cepat oleh Rizky Febian. Kalau Iki Lini nikah, bundaran HI gua isi dengan ikan lele sama sepat. Tulisnya, dicatat. Respon cepat Iki. Hanya nyanyi, kenapa gue yang salah tingkah? Tulis warganet lainnya. Ditunggu perawetnya ya, pinta idola Iki dan Lini. Jalinan cinta Iki Lini memang selalu dinantikan para idola. Selain cara pacarannya terlihat seperti kakak beradik karena saking akrabnya, pun tak jarang saling mengisengi dan saling nantang menantang membuat video-video unik dan lucu. Salah satunya pada momen ini misalnya, Iki dan Lini saling nantang buat video. Hahaha.
Ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini tanpa men-skip atau melompati iklannya. Terima kasih. Terima kasih dan nonton. Kau buat aku bertanya, aku mencari tentang rasa ini, aku tak mengerti. Akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini, aku tak mengerti. Akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Kemarin workshop tuh aku bikin ini. Enggak benar nangis mengiri di situ kayak karena mengiri yang lainnya kan tahu. Aku. Karena aku udah bilang, I know you can. No. Sumpah bingung banget. Bingung banget, nggak apa-apa. Cerita. Berarti ada cerita gitu, nggak mau.